di zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Jangan tertipu dengan banyaknya amal. Jangan tertipu karena kita sudah lama ngaji, jangan. Jangan tertipu karena kita sudah banyak hafal Al-Quran, jangan. Jangan tertipu karena kita sudah banyak hafal riwayat-riwayat hadis dan athar, jangan. Berapa banyak orang yang tertipu, akhirnya dia apa? Tertimpa ujub, sombong, dan itu sudah cukup membatalkan amalan dia. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu sendiri sudah bisa membatalkan amal. Ya akhwal Islam, azami Allah. Kemudian petuah Rasulullah yang kedua dalam hadis itu apa? Kata Rasulullah, fal ta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama tadi. Yang kedua apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya? Kata para ulama yang dimaksud yaitu akhlakul karimah. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi. Antum, yang antum suka orang datang kepada antum, sukailah antum untuk datang kepada mereka seperti itu. Kalau antum merasa suka teman antum berkata dengan sopan santun, masya Allah, dengan kata-kata yang bagus, lembut, maka antum pun juga berkatalah sopan santun kepada mereka. Apa yang antum suka untuk diperlakukan dengannya, perlakukanlah orang lain dengan seperti itu.